Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu mengolok-ngoloknya. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Maka, apabila manusia ditimpa bencana, dia menyuruh kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya, aku diberi nikmat ini karena hanyalah kepintaranku. Sebenarnya, itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. Lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat, dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzab thumma la tunsarun.
dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sementara kamu tidak menyadarinya. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farraktu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mengolok-ngolokkan agama Allah.